Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat kali ini saya mau membuat tutorial ini mota smoke hitam ya. Ini nanti dalamnya hitam seperti yang ada di belakang ini. Nanti mau tak buat yang seperti ini dalamnya, itu dengan menggunakan cat Samurai kodenya 2910A. Oke ya guys, nanti kita aplikasikan ke dalam ini agar lebih terlihat mantep. Oke ya, ini tadi udah saya lepas dan sekarang tinggal tahap penyemprotan dan udah saya bersihkan juga. Debu-debunya yang di dalam udah saya lap. Pastikan dengan kondisi yang bersih ya. Penyemprotan awal. Tipis-tipis aja dulu. Usahakan rata ya. Kita tunggu beberapa menit. Ini ya, udah mulai mengering ya. Kita tinggal melakukan tahap biar benar-benar rapi. Usahakan rata. Kita tinggal tunggu hasil pengeringannya ya, dipastikan benar-benar kering medianya agar nanti saat dipasang itu tidak terjadi lecet-lecet. Ini benar-benar kering ya. Mikanya juga dipastikan dibersihkan dulu agar hasilnya juga benar-benar rapi. Tinggal pasang ke sini ya guys. Dan ini ya, barusan udah saya pasang. Tidak saya videokan karena memegang kamera dan memasang itu sangat menyulitkan. Nanti tunggu hasil akhir bagaimana selanjutnya. Tetap tonton di video saya. Alhamdulillah sudah saya pasang dalamnya. Kita tinggal pasang ke depan, nanti saya posting video selanjutnya. Dan ini ya, udah terpasang di motor sekarang. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri setelah terpasang di motor. Jika video ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian subscribe, like, dan share. Dan jika tidak juga abaikan saja. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.